Hati-hati ya Kak Frisly, tim juga tetap berhati-hati. Kenapa Kak Frisly? Entah apa yang terjadi. Nyatanya Frisly tiba-tiba saja berhenti ketika kami ingin memulai memasuki Goa Sipahang ini. Kak. Pak. Kejadian dua orang mahasiswa yang tidak selamat pada saat hujan besar dan kehabisan oksigen. Halo, oke pemirsa. Sekarang ada komunikasi antara Kak Frisly. Frisly mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang tewas tersebut. Kamu siapa? Andi. Andi. Saya tidak izin orang tua sebelum datang bermain seperti kamu. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Maaf, Dek. Kemana, Dek? Mau ke Goa, Pak. Ke dalam. Hati-hati. Hati-hati kenapa, Pak? Sesaat sebelum kami memasuki gerbang Goa Gudawang, kami dikagetkan dengan seorang bapak yang mendatangi kami dan berucap hati-hati. Insya Allah sih. Yuk. Tapi untuk tempatnya sendiri, sejujurnya aku penasaran. Karena aku yakin dari sebuah tempat, apalagi ini terbuat secara alami, itu sangat menarik. Dan untuk kehadiran dari makhluk-makhluk di sekitar sini, gak heran kalau misalnya ramai, Fasya. Cuma memang benar kata kamu tadi, kalau kita sudah mulai memasuki waktu di mana, kalau kata orang pamali lah, kalau kita masuk dan beraktivitas. Mungkin karena tadi ya, Fasya, kita sempat ada. Menurutku itu bentuk warningan dari masyarakat yang kayak hati-hati ya, Dek. Di dalam juga ada tata krama yang jelas kita memang datang ke sini harus menjaga hal itu. Adanya peringatan berupa hati-hati yang diucapkan oleh seorang bapak di pintu masuk Goa Gudawang ini membuat kami semakin waspada. Dikarenakan kedatangan kami pun telah melewati waktu yang ditentukan. Sesuatu yang memang tidak dibuat secara sengaja. Yang menurutku kalau ditanya tentang keberadaan makhluk, wajar banget.